Harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan terus mengalami peningkatan. Kali ini, harga daging dan telur ayam terpantau mahal. Seperti yang terjadi di pasar besar, Kota Pasuruan, harga daging ayam boiler naik drastis menjelang bulan Ramadan. Harga daging ayam boiler yang biasanya berada di harga Rp28.000 kini menjadi Rp35 per kilogramnya. Selain harga daging ayam, kenaikan juga terjadi pada telur dan minyak curah. Untuk sekarang ini berapa sekarang? Harganya sekarang udah naik Rp2.500. Berapa, Bu? Masih yang 35 itu pengitir. Oh, udah tingkat pengitir 35. Sebelumnya berapa, Bu? 28. Ini akan, tapi stok ada, Bu? Stok masih ada. Ini tapi kemungkinan anu iki, wis anu pos paniki biasa ya wis naik iki. Ada kemungkinan naik lagi, Bu? Naik lagi. Naik, Mas. Naik. Naik. Kenapa katanya, Mas? Katanya mau bulan puasa jadi naik. Berapa per kilonya? 35.000 ya. Ini komentarnya gimana kalau naik terus ini? Kalau bisa harganya segera turun, Mas. Kenapa, Mas? Ya, soalnya terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Biasanya beli berapa kilo biasanya? Biasanya 10 kilo. Biasanya 10 kilo ya. Buat dijual lagi apa buat dijual lagi? Oke. Telur ayam boiler naik sejak 2 hari terakhir, biasanya Rp22.000, kini naik menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak curah. Per hari ini harga minyak tersebut naik menjadi Rp16.000 per liter, dari harga sebelumnya Rp15.000. 27. Berapa? 27. Sebelumnya? 24, 25. Oh, ini naik terus berarti, Mbak? Naik terus. Terus yang naik apa lagi, Mbak? Minyak curah itu, Mbak? Minyak curah biasanya 14, sekarang 16. Tapi stok barang ada? Ada. Tapi banyak pembeli yang nggak tahu. Komplain. Komplainnya apa ya, Mbak? Ya kok naik terus gitu. Terus. Tapi kulaannya naik ya, betul naik. Oh, kulaannya mesti naik? Iya.